Oke, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini kita akan menelusuri tempat yang konon sangat mistis nih, Mas. Jadi nanti kita akan melihat ya sekitar sini. Nanti coba ada apa? Nanti kita cari bersama-sama. Ini sepertinya malam ini saya sendiri ya, tidak ditemani sama Mas Brand. Mungkin Mas Brandnya lagi ada ujian ini, skripsi ini. Jadi malam ini kita cuma sedikit ya krunya ya. Ya, siap. Jadi nanti kita coba sosok apa yang ada di sini yang sudah warga sekitar ini sering menampakkan, katanya sosok cuma mata Mas ini, Mas. Coba nanti kita mata apa itu, Kang? Enggak. Saya kurang tahu ini. Soalnya saya baru pertama kali ke sini, kayaknya sih kalau enggak semacam mungkin kayak sekelasnya Grandong yang mata-mata merah gitu. Nanti kita coba explore daerah sini ya, siapa tahu mau menampakkan. Ayo, Mas. Kita kemana ya, Kang? Sini dulu, sini dulu. Coba-coba, Masnya lihat nggak? Lihat nggak? Astagfirullah. Iya itu, Kang. Itu apa yang merah-merah cuma nggak? Tapi ngilang lagi. Tuh. Nggak fokus di kamera, Kang? Ngeblur ya? Iya. Coba-coba, tahan. Tolong, jangan. Ini terjum. Oh, hilang, Kang. Ada lagi. Wih, ada iya ya? mata, Kang. Ada ya. Mata merah itu, Kang. Itu mungkin penyambutan, mungkin. Wih, cuma hilang. Hilang lagi. Wih, ada lagi nggak fokus nih, Kang? Masih sih, Mas. Ini. Wih, nggak fokus, Kang. Ini mungkin. Ini apa, Kang? Coba. Udah tersium tadi ya? Iya, ada lagi dong. Mungkin sambutan ini, Mas. Wah, hilang lagi, ada tuh, Kang. Ini dua mata. Enggak, ini paling sambutan, nggak apa-apa. Nanti kita coba datengin ya. Kalau masih ada di situ, mungkin kita bisa explore lebih dekat. Oke, siap, Kang. Ini bahaya nggak nih, Kang? Enggak. Ada Kang Marojo, insya Allah atas izin Allah selalu terkondisi. Amin ya, Kang. Coba, Mas, daerah sana dulu, Mas. Ini pohon pisang ya, Kang? Ini biasanya kalau di pohon pisang sih insya Allah nggak apa-apa lah. Ini daerah mana sih, Kang? Ini di Pengarengan, tepatnya di daerah Karangagelik. Oh, memang cukup rawan sama mistis ya, Kang, enggak? Ini udah dari dulu, Mas. Makanya kita di sini dilarang berbicara yang kurang sopan ya. Astagfirullah. Terdengar suara enggak, Mas? Iya, Kang, ini astagfirullah. Coba ya nanti ya. Coba, Mas. Ini memang sini, banyak makhluk halus gitu apa hanya? Apa itu, Kang? Ada, Kang. Ada lagi. Wah, itu tuh. Astagfirullah. Ini kemana, Kang? Tangkap. Astagfirullah. Iya, Kang. Tangkap. Iya. Hilang, Kang. Ada lagi. Ada lagi tuh. Hilang tuh. Hilang. Astagfirullah. Tadi di sini saya lupa enggak membawa apa-apa. Coba, Mas, dari sini, Mas. Kalau terlalu dekat ya nggak mau, Mas. Mana nggak kelihatan? Oh, ada, Kang. Iya, Kang. Tasuk. Oh, astagfirullah. Hilang, Kang. Astagfirullah. Coba ya kita deketin ya. Ada lagi tuh. Itu, Mas. Coba, Mas. Itu genduruk apa, Kang? Itu biasanya mata. Tapi nggak bisa difokusin nih, Kang. Udah di-zoom, Kang. Hilang, Kang. Hilang lagi. Ada, cuma nggak fokus, Kang. Ada tuh. Coba, Kang. Astagfirullah. Bahaya nggak nih, Kang? Nggak. Astagfirullah. Coba saya. Dua mata gitu, Kang. Lebih grandong itu. Biasanya sepertinya
kayak susunya malam belum. Astagfirullah. Ada lagi tuh, Kang. Ini memang cuma mata apa-apa itu, Kang? Dia biasanya nyerangnya. Itu memang sering mengganggu. Apa sesosok apa itu? Tuh, udah hilang lagi, udah hilang. Hilang itu, Kang, enggak ada. Itu gimana itu, Kang? Sosok apa itu? Enggak apa-apa. Jadi di sini kita paling bisa apa, kamera bisa nangkap cuma matanya aja, Mas. Oh. Jadi di daerah sini emang terkenalnya itu. Enggak, itu memang sering mengganggu warga apa enggak? Kalau itu munculnya biasanya ini setiap 40 hari sekali. Oh, gitu. Jadi cuma tuh suara-suara aja nih. Tapi enggak apa-apa sih, enggak apa-apa, kita kan niatnya tidak mengganggu. Kita kan cuma nge-explore aja di daerah sini. Di daerah Pengarengan ini emang terkenalnya seperti itu. Memang itu ya, mata-mata merah gitu ya. Tapi kalau mungkin besok kita bawa syaratnya, mungkin ya saya nggak janji, insya Allah mungkin bisa. Maksudnya syarat-syarat apa itu, Kang? Ya paling itu sih, kalau makhluk itu biasanya menyerangnya wanita, Mas. Untuk kita nggak ada wanita ya, alhamdulillah. Wah, kok bisa wanita gitu? Ya namanya mungkin buta hijau itu. Tapi selain yang mata merah itu ada lagi apa? Hanya cuma itu aja, Kang? Kalau malam ini cuma itu aja. Mungkin besok kalau kita panggil, mungkin banyak yang lain. Jadi mudah-mudahan malam ini nggak ada terjadi apa-apa ya. Iya, Kang. Syukur-syukur kita berdoalah sama Allah, semoga saja tidak ada yang terganggu. Coba Mas, kita jalan lagi, Mas. Tuh, Mas. Mana, Kang? Astagfirullah. Itu pindah-pindah tempat apa gimana, Kang? Iya. Tak sumin nih, Kang. Wah. Iya, Kang. Kelihatan enggak? Kelihatan. Iya. Astagfirullah. Woi. Ada iya. Tuh, tapi pindah-pindah, goyang-goyang ini, Kang. Tuh. Daunnya pun bergerak tuh. Mana? Oh, astagfirullah. Iya. Kadang naik ke atas gitu ya. Ini teman-temannya pengen naik. Tuh. Di kejauhan. Iya, astagfirullah. Kita kalau ke sana pasti dia ngilang. Udah taksum ini, Kang. Ini kayak apa ya ini? Enggak fokus nih. Ini pohon gerak semua nih. Astagfirullah. Iya, Kang. Mudah-mudahan kita enggak ganggu ya. Astagfirullah. Iya, Kang. Ada itu. Di sini aja, Mas. Ada itu, iya. Di sini, Mas. Ya merah itu, Kang. Soalnya kalau kita tuh hilang. Kita jalan selangkah aja udah hilang. Hilang, Kang. Tuh. Ada lagi tuh. Astagfirullah. Tuh, Mas. Kayak ada sambutan lain ini, Mas. Ada makhluk lain ini. Ya saya kurang tahu ini. Ini ada suara-suara juga ya, Kang, berinding nih. Ih. Ini kemana ini, Kang? Woi, tuh, Kang. Ya di suaranya, Kang. Enggak, jauh, suaranya jauh. Hah? Ada suaranya itu, Kang? Jauh. Astagfirullah. Apa suara yang tadi mata merah itu, Kang? Apa beda lagi ini? Beda ini. Apa ini, Kang? Sosok apa ini, Kang? Ini sepertinya. No. Ada lagi tuh. Tapi kalau kita deketin, pasti ngilang lagi itu. Oh. Iya itu, Kang. No. Iya. Udah, kita paling dari kejauhan aja. Soalnya kalau kita deketin takutnya ini tetap hilang ya, Kang? Hilang lagi. Soalnya kita di sini cuma bawa alat seadanya. Saya pun ya bukannya saya takut ini ya. Cuma kan namanya kita jaga-jaga ya kan. Jadi mungkin kita akhiri dulu aja apa gimana nih, Mas? Ya lanjut besok aja lagi ya, Kang, ya. Iya. Soalnya nih, ini juga udah gerimis sih, Kang. Ini udah 2:30 ini. Udah gerimis juga ini. Udah bentar lagi sendekala esok. Sudah. Oh. Waktunya mereka pada pulang. Oh, gitu. Jadi
sampai di sini dulu apa gimana nih Mas? Ya udah cukup sini kan, nggak apa-apa lah Kang. Jadi kita akhiri dulu aja ya jalur misteri ini. Jadi ini kesimpulannya apa aja nih Kang yang di sini Kang? Ini ya sosok yang tadi ketangkep kamera dikit. Yang suara beda lagi apa satu sosok itu? Itu masih satu makhluk. Wah, astagfirullah. Dekat-dekat ini. Ya udahlah Kang, tutup aja Kang. Ini kita tutup aja dulu ya. Mas. Ayo Kang. Itu ketangkep lagi tuh Mas. Mana Kang? Kelihatan enggak? Oh iya itu Kang, ini pindah-pindah ya? Iya. Astagfirullah. Oh iya. Oh, kelip-kelip kadang hilang kadang ada tuh Kang. Iya ada Kang. Ini paling satu-satunya kita biar nggak keganggu. Saya lempar dengan batu, tapi saya udah baca-baca ini nih ya. Iya coba lah Kang. Ini nggak ganggu kita kan? Nggak. Bismillahirrahmanirrahim. Kurang ganggu awakmu, awakmu rusak ganggu aku. Astagfirullah. Ya Allah, iya langsung hilang tuh Kang. Alhamdulillah. Masya Allah. Jadi udah dulu Mas nih, dua kali ini jalur misteri. Ya tutup aja dah Kang, tutup. Ya. Ya. Soalnya suasana ini udah nggak mendukung nih, saya juga bingung nih. Ya kita akhir aja ya Mas ya. Oke Kang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, masih di jalur misteri.